yang ditandatangani oleh Hamid Awaludin atas nama pemerintah Republik Indonesia, Malik Mahmud atas nama Gerakan Aceh Merdeka, dan disaksikan oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, sebagai Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005. Atas dasar kesepahaman tersebut di atas, nilai-nilai hak asasi manusia dimaksud ditransferkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi KKR Aceh yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tentunya kemungkinan belum banyak dipahami oleh masyarakat Aceh khusus. Maka di dalam kesempatan ini, untuk terwujudnya persepsi yang sama terhadap tugas, fungsi dan kewenangan KKR Aceh, kami meminta kepada saudara-saudari yang telah dilantik sebagai anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh agar sebelum melaksanakan tugas, perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat Aceh khususnya atas tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kami harapkan pembentukan KKR ini dapat disikapi dengan arif dan bijak oleh kita semua, penyelenggara negara. Janganlah kita bersikap skeptis terhadap tujuan pembentukan lembaga ini, karena pada prinsipnya pembentukan lembaga ini hanyalah menindaklanjuti amanat putih perjanjian damai yang telah disepakati bersama. Setelah lembaga ini menyelesaikan tugas-tugasnya, mengidentifikasi berbagai pelanggaran masa lalu yang merugikan berbagai pihak, baik dari pihak-pihak yang bertikai maupun masyarakat yang mengalami imbas dari konflik tersebut, kita duduk bersama dengan pola musyawarah mufakat diselesaikan perbedaan masa lalu dengan menggunakan pendekatan kultur dan adat istiadat yang berlaku di Aceh. Dengan menggunakan semangat perdamaian, dilaksanakan rekonsiliasi saling meminta maaf serta kepada korban kita santuni dan dikembalikan harkat martabat kemanusiaan, dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenteram serta bahagia dalam keluarga.